Kue mantap guys. Ini tempatnya jauh ke sana ya di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Kita akan mereview seperti apa rasanya ini. Oke, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sulsel. Oke, channel yang membahas seputar Sulawesi Selatan. Kali ini kita akan mereview kue mantau yang berasal dari Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi ini kue hanya dibuat di Parepare, di Kota Parepare. Sementara saya tinggal di Kabupaten Goa. Jadi untuk mendapatkan kue ini, kue mantau ini, perlu melintasi mulai dari Kabupaten Goa, Kota Makassar, kemudian Parepare, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Baru, kemudian sampai di Kota Parepare. Jadi untuk mendapatkan kue mantau ini membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Dan apabila kita ingin berkunjung ke Kota Parepare dari tempat tinggal saya ini kurang lebih sekitar 6 jam ya perjalanan. Jadi kalau PP mungkin sekitar 12-13 jam. Ini kita akan mereview bagaimana rasanya. Ini dibuat dari tepung terigu, air, gula, susu, dan ragi. Sangat simpel ya. Simpel-simpel ini cara buat. Tapi ada juga tokonya ini di Makassar ya. Di Kota Makassar ada. Di Jalan Sungai Sadang ada. Kemudian Andi Pangerang Petra nih, Jalan Perintis Kemerdekaan. Tapi ini dibeli langsung di Kota Parepare ya, bukan dibeli di tempat lain. Kita akan coba bagaimana rasanya. Jadi satu tempat ini ada 6. Ada 6 bungkus ini. 6. Satu bungkus isi 3 biji. 3 biji ya. Coba. Jadi seperti ini modelnya, kayak kue pawa, tapi ini tidak ada tengahnya teman, tidak ada tengahnya ya. Tidak ada tengahnya. Jadi ini cocok juga apabila kita mau apa namanya berkreasi, dikasih selai tengahnya, apakah di meses atau coklat bisa juga. Kita coba yang original saja, yang dari pabriknya ya. Ternyata mirip-mirip roti, rasanya manis, gurih dan lembut. Jadi tanpa dikasih pemanis pun ini sudah manis karena ada ragi, ada susunya juga, ada gula pasir. Nah, ini yang membuat manis. Rasa susunya ini terasa mantap. Di langsung dimakan pun dari tokonya ini mantap. Mau digoreng ulang juga bisa, dikukus ulang bisa, dibelah bisa dibelah ya. Ini dibelah kemudian di kasih tengahnya keju atau selai atau apa, kemudian digoreng atau dikukus ulang. Itu juga bisa ya. Tapi dimakan langsung juga seperti ini
enak karena kayak rasa-rasa ada kejunya, tapi saya lihat ini di komposisinya enggak, hanya terigu, gula, susu dan ragi, makanya rasa-rasa keju karena ada susunya. Keju kan susu yang dipadatkan, yang difermentasi. Jadi seperti ini teman-teman, rasanya gurih, manis, langsung bisa dimakan, diolah pun bisa. Bagi teman-teman yang berkunjung ke Sulawesi Selatan dan ingin menikmati kue mantau ini, kue mantau ini kue khasnya Kota Parepare, silakan. Ada di Kota Parepare, kalau ini aslinya dari Kota Parepare nih, dapat kiriman ya, oleh-oleh dari Kota Parepare teman. Mantap, rasanya mantap. Nah, bisa dimakan ini satu keluarga ini. Nah, isinya 6 bungkus, satu bungkus ada 3, jadi satu pix seperti ini. Ini isinya 18 berarti. Jadi 18 orang bisa makan ini, satu orang satu ya. Ini rasa ingin tambah teman-teman ya. Oke. Saya kira sudah cukup review kita untuk kue mantau. Kue khas Parepare ini. Yang jelas rasanya enak, empuk, manis, gurih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, supaya teman-teman tahu kondisi atau rasanya kue mantau itu seperti apa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.